pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan ke Tuhan kami. Saat ini kami berkumpul dalam acara kegiatan bakti sosial Yadika tahun 2019. Kegiatan yang dapat mempererat silaturahmi meningkat dari Pak Kalapas ini. Kalau orang bilang Kalapas Cipinang ini enggak ada matinya, Pak. Inovasinya. Jadi ada saja yang mereka atau beliau buat dengan jajarannya, tentunya sesuatu-sesuatu yang bisa menjadikan kebanggaan bagi kita semua dan bagi warga binaan ini sejahtera. Menuju kepada satu titik tertentu nantinya. Jadi untuk Pak Kalapas Cipinang beserta jajaran, terima kasih atas inovasinya. Dan ini kebetulan Pak Isak di bulan ini, khususnya nanti mulai tanggal 1 Oktober sampai 30 Oktober dalam rangka Hari Dharma Karyadika. Jadi Hari Dharma Karyadika adalah hari ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM dengan kegiatan-kegiatan yang salah satunya adalah ini. Nah, salah satunya adalah ini untuk bagaimana mengisi kegiatan-kegiatan di dalam Hari Dharma Karyadika tersebut. Jadi kami sangat terima kasih dan bangga, dan saya yakin Bapak Yusak, dokumentasi ini kami akan sampaikan ke Bapak Menteri kami nantinya, bahwa yayasan ini sudah berbuat terbaik untuk anak-anak saya, warga saya yang sekarang memerlukan uluran tangan. Tetapi untuk mengunjungi ke tempat ini prosedurnya nggak gampang. Pagi ini aja kita ribet, mesti diperiksa kanan kiri depan belakang, kita mesti ikutin prosedur itu. Tetapi karena ketika itu saya bingung juga nih, bagaimana caranya pelayanan kesehatan. Kami mulai bikin rapat, ada tawaran nih untuk kita bikin bakti sosial kesehatan. Kemudian teman-teman saya bilang, oke, mari kita layani saudara-saudara kita di lapas. Nyanyiannya cuma satu, Pak. Alhamdulillah, wasyukurillah. Hanya itu. Semua mau tergerak.
berbagi itu indah. Berbagi itu indah. Ini tepuk tangan boleh. Thank you.